Tower Kuat Maruf di rumah Verdi Sambo dibongkar oleh Susi. Provokator pembunuhan Brigadir Yosua. Namun, sebelum kita lanjut, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Mengejutkan, pengakuan yang dibongkar oleh Susi, asisten rumah tangga Verdi Sambo terkait peran penting Kuat Maruf dalam putaran kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Walaupun di sini profesi Kuat Maruf hanya sebagai sopir pribadi Verdi Sambo dan Putri Chandrawati, Kuat Maruf seperti punya kuasa besar di rumah majikannya. Senada yang disebutkan oleh Susi, asisten rumah tangga Verdi Sambo dalam persidangan. Susi menjadi saksi yang dihadirkan oleh jaksa dalam sidang lanjutan dengan terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Susi menyebutkan Kuat Maruf sampai berani melarang ajudan istri mantan jenderal polisi tersebut. Kemudian Susi menambahkan ketika kejadian di rumah Verdi Sambo di Magelang, Kuat Maruf memiliki peran penting karena diduga menjadi provokator yang memicu terjadinya rencana pembunuhan Brigadir Yosua. Hal itu terungkap dari kesaksian Susi yang menyebut bahwa Kuat Maruf sampai berani melarang ajudan Verdi Sambo. Keterangan Susi dalam persidangan tersebut juga mengungkap fakta baru terkait tudingan Brigadir J menyentuh tubuh Putri Chandrawati saat di rumah Magelang. Kuatnya pengaruh Kuat Maruf terungkap ketika majelis hakim bertanya pada Susi terkait peristiwa di Magelang. Saat itu Brigadir Yosua hendak mengangkat tubuh Putri Chandrawati tapi dilarang oleh Kuat Maruf. Kenapa jadi si Kuat yang melarang? Ini kok Kuat pengaruhnya besar sekali, ujar hakim anggota Morgan Simanjuta. Susi juga mengungkapkan Putri Chandrawati jatuh di kamar mandi. Ia disuruh Kuat Maruf untuk memeriksa Putri Chandrawati. Susi menyebut Kuat Maruf juga sempat memegang tubuh Putri Chandrawati untuk memastikan kondisi tubuh Putri. Namun hakim curiga, mengapa Kuat Maruf berani menyentuh tubuh Putri Chandrawati, padahal Kuat Maruf merupakan sopir. Om Kuat sopir, kok berani dia megang tubuhnya? Kok dia berani megang tubuhnya? Ujar hakim di persidangan. Demikian info singkat dari kami, semoga menambah wawasan saudara. Nantikan info menarik lainnya pada channel ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Salam Sospol TV.